Dua penjenayah ditangkap orang ramai selepas melakukan samun ke atas sebuah kereta yang sedang berbaris di sukatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Gombak arah Bentong semalam. Dalam kejadian kira-kira 10-10 minit pagi itu, dua suspek yang menaiki sebuah motosikal memecahkan cermin bahagian penumpang hadapan kereta yang dipandu oleh seorang wanita dan melarikan beg tangan mangsa. Kejadian itu disedari pemandu lori di sebelah kereta mangsa yang kemudian membunyikan horn sebelum beberapa pemandu lain turut membunyikan horn masing-masing. Suspek panik dan cuba melarikan diri. Namun seorang pemandu lori lain bertindak pantas membuka pintu lorinya menyebabkan motosikal suspek terjatuh. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawi berkata pemandu lori terbabit dengan dibantu beberapa orang awam berjaya menangkap kedua-dua suspek. Kedua-duanya kemudian diserahkan kepada anggota polis yang bertugas di sekatan jalan raya. Pemeriksaan mendapati suspek melarikan beg tangan mangsa yang mengandungi pelbagai dokumen peribadi dan wang tunai RM90. Dengan penangkapan dua suspek berkenaan, polis berjaya menyelesaikan empat kes samun di daerah Gombak dan di Kuala Lumpur. Manakala seorang pembantu pegawai